Madrasah Aliyah Negeri atau Man 1 Balangan kembali melangsungkan acara pelepasan siswa-siswi kelas 12. Tahun ini acara pelepasan dilaksanakan di halaman sekolah Man 1 Balangan pada Selasa 24 Mei 2022. Acara itu berlangsung meriah, dihadiri sejumlah pejabat kantor Kementerian Balangan seperti Kepala Kemenak Haji Saribudin dan Kasih Pendidikan Madrasah Rahmadi. Selain itu juga dihadiri pejabat Pemda Kabupaten Balangan, TNI Polri. Orang tua murid, komite madrasah dan kepala madrasah dalam sambutan Kepala Kemenak Haji Sari Budin berpesan agar siswa-siswi kelas 12 yang telah menuntaskan pendidikannya di MAN 1 Balangan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Haji Sari Budin juga memaparkan anjuran menuntut ilmu. Ia juga menjelaskan pentingnya siswa-siswi memiliki ilmu agama berbeda dengan sekolah umum lainnya yang tidak seintens madrasah dalam memberikan pelajaran agama. Mengakhiri sambutannya, Haji Budin berpesan kepada seluruh siswa-siswi man untuk terus berbakti kepada orang tua karena setiap muslim wajib menaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dari halaman Man 1 Balangan, Tim Liputan Humas Kemenak Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.